Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, saat ini aku kedatangan barang baru nih. Ini adalah HP terbaru dari Samsung. Seperti kita lihat, bentar ya, aku buka dulu. Ini keluaran terbaru. Jadi ya seperti ini. Ini dia, Samsung Galaxy M30s. Oke. Ini RAM-nya 4GB, ROM-nya 64. Wow. Dan warna hitam ya. Dari samping seperti ini. Terus dari belakang, coba kita baca ada apa aja nih. Tuh, sampingnya kosong. Oke, kita lihat spesifikasinya ya. Ini dia, 4G LTE. Bentar, aku fokusin dulu. Octa-core prosesor. Layarnya 6,4 inch ya. Oke. Terus udah 2,5D, Full HD dan Super AMOLED. Dan kameranya ada 3, 48 megapiksel, 8 megapiksel dan 5 megapiksel. Lalu kamera depan 16 megapiksel. Yap, seperti ini. Dan baterainya ini loh, keren banget. 6000 mAh. Wow. Baterai paling besar saat ini. Jadi belum pernah ada HP yang baterai sebesar ini. Wow. It's amazing, you know. Ini aku beli di sini. Di Merdeka Seluler, tepatnya di daerah Gresik. Tuh. Harganya 2.950. Kenapa aku beli di sana? Karena di Surabaya nggak ada. Kalaupun ada, itu pun mahal. Jadi ya seperti itu. By the way, ini adalah barang langka. Jadi Samsung cuma ngeluarin di online. Seperti itu. So, kalau ada orang yang jual offline, berarti dia barangnya terbatas. Ya udah langsung aja ke device-nya ya. Ini dia HP-nya. Samsung Galaxy M30s. Coba kita kesampingin, kita buka boxnya ada apa aja. Ini dari depan seperti ini, tanpa ada buku petunjuk. Coba kita buka ya. Ini ala Samsung ciri khasnya. Tuh, ini dia. Panduan singkat, Quick Start Guide. Oke, ini bahasa Inggris, dan ini memang bahasa Indonesia. Yaudah, kita lanjut. Kita taruh aja ya, kita balikin semula. Karena kita nggak usah baca seperti ini. Oke, ada apa lagi? Ini ada kabel data. Wow, coba kita lihat. Ini udah tipe C ya, yang terbaru. Oke, terus ada apa lagi ini? Oh, ada headset. Wow, ini headset yang enak nih, Super Mega Bass. Warnanya hitam. Wah, jarang-jarang nih. Biasanya Samsung tuh ngasih mesti warna putih. Ini semuanya hitam. Jadi charger, headset, kabel data. Wow, keren ya. Ini SIM tray-nya. Coba kita baca. Ini outputnya 2 ampere 15 volt. Oke, jadi fast charging. Wah, mantap nih. Sip. Yaudah, kita lanjut lagi. Langsung ke HP-nya seperti ini. Tuh, bersih banget ya. Bening loh, Samsung. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mulus. Ini dia layar 6,4 inch. Ini warnanya hitam, tapi ada degradasi biru seperti itu. Tuh, bisa kalian lihat. Iya kan? Coba kita lihat dari samping seperti ini. Dan di sisi selanjutnya biru. Jadi ada dua sisi ya, hitam sama biru. Oke, ini ada fingerprint. Ini 3 kamera, dan itu LED flash. 48 megapiksel yang bawah, 8 megapiksel yang tengah, terus yang atas 5 megapiksel seperti itu. Oke. Wow, halus banget nih. Enak dipegang. Meskipun layarnya 6,4 tapi terasa nyaman. Ya udah kita nyalain. Bentar, simsalabim. Wow, enak banget nih diketuk. Oke. Seperti ini tampilan awal. Wah, amazing. Ya ampun, Batman. This is fucking great. Ini dia, Batman Edition. Oh ya, by the way, suhu di Amsterdam sekarang 6 derajat ya. Jadi dingin banget. By the way, Batman itu adalah superhero favorit aku ya. Oke, kita lihat menunya seperti ini. Ya udah, dari depan ada seperti ini logonya, File Manager. Seperti biasa ya. Kalian pasti tahu. Terus ada sender,
Ini adalah aplikasi untuk mengirim file tanpa sambungan data, seperti itu. Jadi penting banget. Kita kemana aja, transfer file antar teman bisa pakai ini. Terus ada MX Player. Ini adalah media player untuk video, seperti itu. Wow, ada berapa film nih? Wah, keren nih. Oke, kita coba ya. Ini ada Male Vision. Ini filmnya Angelina Jolie yang baru, seperti itu. Oke. Ini dia openingnya. Coba kita cepetin. Wow, apa ini? Oh, ada iklan. Yaudah, biarin aja. Kita puter yang film lain. Ini ada Ad Astra. Ini film seperti kita keluar angkasa. Jadi kalau kalian cita-cita jadi astronot, lihat aja film ini. Karena kita diajak ke planet Mars, seperti itu. Ini bintang filmnya Brad Pitt. Coba kita cepetin. Tuh, astronot, ya kan? Keren banget di film, sumpah. Durasinya 2 jam. Wow. Seperti itu ya. Ini dia, Brad Pitt. Ini adalah aktornya. Salah satu aktor termahal di dunia. Yap, seperti itu. Oke, cukup dengan filmnya. Sekarang kita lihat menu yang lain. Kira-kira ada apa lagi ya? Oh ya, ini ada volume musik. Ini ada cara untuk membesarkan dan mengecilkan volume tanpa harus memencet tombol, seperti itu. So, ada kamera, coba kita lihat. Ini dia, aku coba foto ini ya, bebek. Ini ada mode layar jauh dan layar dekat, seperti itu. Ini aku nyoba layar dekat. Kita lihat gambarnya detail nggak? Wow, bening banget loh. Wow, 48 megapiksel. Keren banget nih, sumpah. Detailnya dapet, gambarnya nggak pecah. Ini dia modenya ada dua, jauh dan dekat. Contohnya seperti ini. Ini mode jauh. Jadi layar lebih luas. Terus mode dekat seperti di zoom. Atau kode normal seperti itu. Tuh, dari jarak jauh dan dari jarak dekat seperti ini. Oke, mantap ya. Lalu ada galeri. Ini untuk melihat-lihat file, foto seperti itu. Terus ada apa ini? UC Mini. Ini untuk mendownload sesuatu. Jadi kalau download pakai ini lebih cepat dan ringkes. Udah gitu simpel banget. Terus ada, apa ini? YouTube. Wow, keren nih. Tampilan YouTube-nya udah hitam. Jadi apa ya, menghemat baterai seperti itu. Coba kita ketik Valen Steinekert. Kita lihat videonya apa aja. Tuh dia. So, bagi kalian kalau belum subscribe, wajib ya subscribe. Wow, apa ini? Coba kalian perhatiin. Ini contohnya. Nah, kalau kalian masih merah seperti itu, kalian harus pencet terus nyalain loncengnya. Tuh. Jadi kalian dapat semua notifikasi video terbaru. Jadi nggak ketinggalan, oke? Jangan lupa ya, subscribe. Valen Steinekert. Contoh kita putar video 1. Waduh, ada iklan nih. Ya udah, kita biarin aja ya. Kita nikmati iklan yang ada, oke? Seperti kalian lihat, ini iklannya dari Lazada. Wow, siapa yang suka belanja di Lazada? Seperti ini loh iklannya. Ya udah, jangan di skip ya. Kita nikmati aja, oke? Oh, ada iklan lagi. Apa ini? Sepertinya dari pipa Rucika, oke? Ini adalah pipa untuk ledeng seperti itu. Asik, anti karat ya. Sementara kita nunggu iklan, kita baca deskripsi. Jadi biar kita tahu kejelasan dari video itu, oke? Seperti ini openingnya. What you gonna do? Dus, da, dus, da, dus, da, dus. My name is Sorking and I'm the Batman. Wow, subscribe. Apa ini? Wonderful. Wow, amazing. Yaudah, mungkin kalian udah tahu YouTube seperti itu. Kita buka menu yang lain ya. Coba kita lihat menu yang bagian dalam dari HP ini. Sebentar. Aku kesampingin dulu. Aku keluar dari situs YouTube. Kita lihat di dalamnya ada apa aja nih. Ini ada menu dari Samsung, Google, Office Mobile, Play Store, Galaxy Store. Waduh, gak perlu.
apaan sih? Terus ini telepon, ini pesan, kamera, galeri, jam, kontak, pengaturan. Jadi kita pencet itu langsung menu ya. Kalender, kalkulator, Samsung Notes, apa ini? Game launcher, Samsung Max, MX Player, musik volume, sender, UC Mini via browser, Fitbit buat download YouTube, Vimeo Video, Merger Join, oke. Terus ada musik player, wow, seperti ini musiknya. Coba kita lihat. Aku pengen liatin pada kalian tampilan musiknya seperti apa. Tuh, bagus ya. Ada gambar penyanyinya seperti itu. Tuh, keren. Swear, suaranya juga enak. Ini speakernya bagus. Bassnya dapet. Sip pokoknya. Terus ada apa lagi? Ini CM Lead. Coba kita tekan. Ini untuk bersihin RAM seperti itu ya. Terus ada video web, Speakse, WhatsApp, Instagram. Wow, apa ini? Ini dia Instagramnya dari Ghostbuster Surabaya. Mungkin kalian suka horor, kalian wajib follow. Oke? Terus ada juga Instagramnya dari Orkik182. Tuh, gambarnya Green Day seperti itu. Itu adalah band favoritku. Jadi wajib di follow ya. Tuh seperti ini guys, keren banget ya fotonya. Surabaya. Oke. Ini dia, Orkik182. Subscribe, follow. Ya udah, kita keluar dari Instagram. Di sini ada lagi PHX Browser. Oke, itu untuk browsing. Coba kita buka CamLit. Ini untuk membersihkan RAM seperti itu. Jadi kalau kita ada ini, kalau HP kita lemot atau apa, kita tekan aja. Jadi RAM-nya ntar lega. Tuh, tinggal satu tombol, pindai, tik. Udah berjalan dia. Praktis ya. Jadi memori kita nggak terbuang sia-sia. Soalnya setiap kita pakai HP, itu pasti menyisakan sampah seperti itu. Nah, tugasnya dia itu adalah membersihkan sampah. Wop, ada iklan. Waduh, Grab. Oke, kita close. Wah, apalagi nih, VPN. Coba kita lihat, ini ada antivirusnya juga. Jadi HP kalian aman. Gak perlu scan banyak aplikasi, cuma satu tombol udah bisa semuanya. Terus ada pendingin CPU-nya. Wow, mantap nih. Ini kalau HP kalian suka main game, pasti panas. Kalian harus tekan ini, pendingin CPU. Oke, ada apa lagi? Penghemat baterai, wow. Yap, ini bagi para gamer ya, yang suka main game, pasti baterainya boros. Jadi wajib menginstal aplikasi ini. Oke, izinkan. Dimengerti? Sip. Yaudah, kita keluar. Yaudah, menunya seperti ini ya. Ini adalah Samsung Galaxy M30S. HP terbaru dan tercanggih saat ini. Bisa dibilang seperti itu. Karena baterainya 6000 mAh. Wow. Baterai badak, super awet. Samsung sendiri mengklaim HP ini bisa sampai 3 atau 4 hari. Bayangin coba. Itu pemakaian normal sih. Oke, di sisi kiri kanan ini ada volume sama power. Kosong. Kirinya kosong juga. Itu ada SIM tray ya, tempat masukin SIM card. Bisa dua kartu sekaligus. Terus di bawah ada lubang tipe C buat ngecas. Terus di sini ada speakernya sebelah kanan. Oke, sini adalah untuk jack audio untuk headset seperti itu. Yaudah, thanks for watching guys. Ini adalah tampilan dari Samsung M30S. Sebentar lagi aku akan kasih ini. Ini adalah leather case-nya dari karet. Wow, untuk pengaman ya. Jadi wajib kalau beli HP baru langsung dikasih tempered glass sama soft case seperti itu. Jadi HP-nya apa ya? Bisa dibilang awet, nggak kegores. Tuh, keren banget ya. Wow, mulus. Sip. Sangat-sangat presisi. Tuh guys, ini tombol-tombolnya juga pas. Tuh, bisa kalian lihat. Keren ya. Dari belakang juga, sangat-sangat elegan.
Ya udah, mungkin segini dulu review dari Samsung M30s. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Makasih udah nonton. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks. Take a body's high.